kasih penghormatan yang terbaik buat lu. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Ya Tuhan, Kau memilikiku. Katakan dari hati yang terdalam, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Tuhan, Kau indah, Kau memilikiku. Boleh gak kita angkat tangan kita bersama-sama? Let us come on. Hanya ini Tuhan, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, Tuhan, persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu sampai akhir nafas kami. Tuhan, katakan hanya ini Tuhan. Life House, come on, hanya
Persembahan yang terbaik itu bukan harta, tetapi hati. Persembahan yang terbaik adalah hidupmu sama Tuhan. Roma 12 mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu bicara harta yang paling mahal yang Tuhan cari itu hatimu, itu hidupmu. Pagi hari ini berbicaralah buat setiap kami. Kami mau kasih yang terbaik bagi Tuhan. Karena di tangan Tuhan, yang tidak berarti bisa menjadi berarti. Yang biasa bisa menjadi luar biasa. Yang terbatas bisa menjadi tidak terbatas. Yang dipandang hina bisa jadi mulia di tangan Tuhan. Itulah Tuhan kita yang mengubahkan setiap kehidupan. Pagi hari ini kami mau meresponi kasihmu. Kami mau meresponi hadiratmu. Kami mau meresponi firmanmu, Tuhan. As long as I live, let Jesus be glorified. Selama kami hidup, inilah penyembahan kami, Tuhan. Oh, yes. Saya merasakan surga bersuka cita. Sebab begitu banyak hati diberikan sama Tuhan. Bukan cuma harta. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan, hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai, maka pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi, pakai, 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 pakailah hidupku sebagai alatmu.